Pemirsa, musim hujan sangat pas jika menyantap makanan hangat namun tetap memberi manfaat kesehatan bagi tubuh. Di Jember, sebuah kedai di pinggir sawah menyajikan menu tak biasa, yakni soto kikil sapi jumbo. Soto ini disajikan dalam mangkok dengan ukuran kikil sapi yang sangat besar. Abdus Salam, pengelola kafe sawah yang berada di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Jember, yang menyajikan menu kikil sapi jumbo pada sajian andalan di kafenya. Salam mengadopsi kikil sapi itu dari Sumenep, Madura, dengan bumbu yang memang didatangkan dari Madura, seperti petis, cuka, dan juga gula merah. Untuk penyajiannya pun cukup berbeda. Di kafe sawah ini, menu kikil ini disajikan secara utuh dalam satu mangkok besar. Selain rasanya yang cukup menggugah selera, kikil sapi ini juga bermanfaat untuk kesehatan, seperti mempertahankan kekuatan dan elastisitas kulit karena mengandung protein yang mengandung asam amino esensial, mencegah risiko kanker karena mengandung kolagen dan selenium, meningkatkan gairah bagi laki-laki, membantu pertumbuhan sel-sel dalam tubuh, dan mampu menghitamkan rambut. Bagi Abdus Salam, pengelola kafe sawah ini sengaja menyajikan menu andalan kikil sapi jumbo ini karena memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Apalagi penyajian yang berukuran jumbo memberikan kenikmatan dan kepuasan tersendiri bagi pelanggannya. Di sini yang khas itu kan soto kikil. Yang paling khas lagi dari soto kikil itu, satu di samping bahannya, karena rasa khas Sumenep, bahannya sebagian besar itu didatangkan dari Sumenep. Kayak petis, cuka, terus gula merahnya itu dari Sumenep. Dan yang paling terkesan dari pembeli, penyajiannya. Di situ penyajiannya, yang namanya daging kikil atau kokot itu, tidak dipotong-potong, disajikan kecil-kecil, tapi langsung dengan tulang-tulangnya jadi berbentuk besar. Jadi makannya khas, pakai dua tangan, langsung digigit gitu loh. Jadi ada rasa khusus, kata orang Madura itu khas antara campuran daging yang ada di kikil atau di kokot itu terasa dengan tulang-tulangnya. Satu porsi untuk soto kikil itu tetap harga Madura, yaitu 40.000. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.